Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang event kelanjutan dari Sekdis ini teman-teman ya, dimana disitu bakal ada free skin epic dan lain-lain teman-teman ya. Nah jadi sebelum masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi di sini apakah benar bang itu event bakal hadir? Nah bakal benar teman-teman ya, saya tadi cek di file UI nya Mobile Legends atau di gambar Mobile Legends di file intinya ya teman-teman ya. Nah ini untuk bentuk tampilan pertama dari event ini bakal hadir antara Februari habis Februari pasti Maret. Nah habis pokoknya antara Maret lah itu teman-teman ya untuk eventnya. Karena kalau saya bahas event kalau belum ada gambarnya di Mobile Legends saya bakal tidak bahas karena di sini udah ada filenya. Jadi saya bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita bakal langsung aja untuk ke pembahasan inti kita, membahas event apa sih yang bakal bahas di video ini. Langsung aja kita ke pembahasan intinya. Oke teman-teman, jadi di sini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Dapatkan skin secara gratis petualangan tahun baru 1 sampai 14 Februari ini untuk tampilan event sebelumnya teman-teman ya. Untuk event yang di 2021 ini bakal hadir di original server pada tanggal Maret teman-teman ya. Nah, ini untuk bentuk tampilan yang sekarang. Nah, di situ ada Epic Chow, terus ada Rare Skin Fragment dan lain-lain untuk item-item teman-teman ya. Nah jadi di sini untuk video sebelumnya seperti kayak ini untuk eventnya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus ngumpulin namanya dadu atau disc itu. Nah untuk disc ini nanti bakal ada misi-misinya teman-temannya biar kita ngedraw. Nah ketika kita ngedraw itu ke box, namanya box, nanti bakal ada box. Nah di box itu bakal ada skin normal, spesial, dan bakal ada skin epic dan normal teman-teman ya. Di sini search hasil pertandingan satu kali, dapatkan first blood di mode klasik rank, terus di situ ada putar magic well teman-teman ya, dan dapatkan first blood di dan lain-lain teman-teman. Nah itu untuk dari misi event tersebut. Oke teman-teman, jadi ini sih cukup worth it teman-teman untuk dari event ini karena ada premium skin fragment juga untuk di event ini, untuk di event sebelumnya teman-teman ya, di 2018 kalau nggak salah teman-teman ya, ini masih kayak gini. Dan untuk di tampilan baru ya seperti ya saya katakan sebelumnya bakal ada kayak rare skin fragment dan mungkin dari reward skinnya mungkin bakal diperbarui juga teman-teman ya. Dan saya harap sih skinnya bisa yang lebih worth it gitu kan ya, misalkan kayak misalkan skin elite atau spesial atau epic. Kalau misalkan kita tidak dapat skin epic ya kita ya dapat skin spesial lah itu ya teman-temannya. Request dari saya sebenarnya bakal begitu teman-temannya, tapi nggak tahu, nanti kita bakal lihat aja di updatean selanjutnya untuk event kali ini. Oke teman-teman, jadi misi dari event ini kan tadi saya sudah bahas, ini mudah banget teman-teman untuk misi-misinya, tidak usah kayak top up, itu tidak usah teman-teman, cuman kayak putar magic well itu kalian bisa menggunakan Crystal of Aurora 20 biji saja itu udah bisa kalian draw dari misi-misi yang dari box ini. Oke, nah jadi di sini kan ada namanya Herver. Nah, Herver itu ketika muter kalian bakal dapat reward dari Herver itu. Ketika Herver itu masuk ke namanya box, nah nanti bakal ada box di situ teman-teman ya. Untuk boxnya sih belum kelihatan. Nah, ini dapat skin trial juga teman-teman. Oke, teman-teman, jadi untuk pembahasan ini segitu dulu ya. Lanjut. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah bahas semua untuk event dari Sekdis dan lain-lain dari event yang tadi saya bahas teman-teman ya. Jadi di sini saya mau kasih info lagi teman-teman. Yang pertama pada tanggal 19 bulan 2 2021 bakal ada Lancelot Pisces, yaitu dari skin Zodiac teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya di sini saya bakal bahas lagi, bukan ini ya, ini teman-teman ya, benar sekali. Di sini kalian menjadi ketua, dan untuk event ini sebenarnya bakal berlangsung tanggal 23 atau 22 di original server. Jadi untuk misi eventnya apa sih bang? Jadi kita itu di sini kita bakal cari dulu peraturannya teman-teman ya. Anda hanya dapat membentuk satu tim setiap hari di dalam event. Oke, dalam event Anda dapat mengundang teman Anda untuk bergabung dengan tim Anda dan dapat memperoleh lebih banyak hadiah dengan memenuhi persyaratan yang lebih banyak. 3. Seluruh anggota tim akan memperoleh hadiah yang sama dari prize pool tim setelah melakukan draw. Ketua tim dapat mengklaim hadiah secara langsung, sementara hadiah anggota lainnya akan dikirim melalui mail in game, mail box lah teman-teman ya. Tim akan di reset setelah draw.
Anda dapat membentuk tim lain atau bergabung dengan tim player setelah call down. 5, Anda dapat memperoleh hadiah hingga 5 kali dan setelah itu Anda tidak akan dapat membentuk atau bergabung dengan tim lagi. Oke, itulah ya untuk dari peraturan eventnya. Bang, itu hadiahnya apa sih? Nah, hadiahnya ini adalah Border Carnival Gacha Party 2021, diperoleh dari event ke Carnival Gacha Party. Jangan kan di server luar banyak sekarang ada event Border Avatar. Di server luar kan sekarang banyak yang Border Avatar yang dirilis oleh Moontoon dan itu hanya server-server luar seperti Malaysia dan Singapura. Nah, di Indonesia ini teman-teman ya, kalau di Indonesia ini Carnival Gacha Party. Tapi kalau di server lain juga kalau misalkan ini event ini ada ya berarti kita Moontoon enggak ini teman-temannya enggak adil. Misalkan kalau event ini yang Carnival ini ada di server luar juga nantinya berarti Moontoon enggak adil kalau kata saya. Kenapa di server luar dikasih 3 border-border yang bagus dan di sini juga dikasih border bagus tetapi semua orang bisa akses gitu teman-teman ya. Ya itu rugi banget ya. Nah, untuk selanjutnya untuk hadiah selanjutnya di sini ada Carnival 2021 diperoleh dari event ke party gacha Apex Spawn ketika kita mati atau misalkan ngekill dikil musuh atau kena tower atau apalah teman-teman ya dan kita masuk lobby itu tampilan dari atas ada kayak Apex Spawn dan Apex Spawnnya udah bahas di video sebelumnya saya udah tampilkan juga teman-teman ya. Nah, itu untuk eventnya. Jadi kita gacha yang 10 kali dan gacha sampai 10 hari teman-teman ya. Ngegacha sekali 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh, ini yang principal di pribadi. Jadi kita kalau jadi ketua kita dapat nama border. Kalau jadi tim ya berarti kita dapat gacha party atau carnival. Yaitu sih teman-teman ya dan eventnya masih lama 14 hari 13 jam 26 menit. Nah, itu untuk eventnya bakal hadir di original server. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa diklik like, subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.